Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam satu sudu. Satu sudu. Ah, bagus. Yang hormat Datuk, yang bahagia Datuk Seri Dabah Pengerusi Badan Perhubungan, yang berbahagia Datuk Shanim, Ketua UMNO Bahagian Sungai Petani, tuan rumah. Siapa lagi? Major Huang, yang baru masuk direct member Barisan Nasional. Dan tentu sekali tokoh yang sangat-sangat diminati, maklum popular, saya pun dengar dia punya cerita dalam radio pun saya dengar cerita buluh pun. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya mai ke Kedah ini. Walaupun bila saatnya mai ke Kedah ni, negeri lain tak ada. Di Kedah ni, mai ke Kedah ada 5 polis report. Negeri lain tak ada. Negeri Kedah saja. Saya pun tak tahu apa sebabnya. Ketak ke? Gabrak ke? Tapi jelas sekali, alhamdulillah, mana-mana saya pergi, sambutan cukup hangat diberikan. Saya boleh menyatakan bahawa kalau ada pilihan raya hari esok, siapa menang? Siapa menang? BN menang. Dua perkataan yang paling popular sekali dalam Facebook hari ini apa dia? Buat kita. Kan? Yeah. Dan han? Yeah. Betul. Apa? Haring. Saya pun ada istilah bahawa berkata apa? Haring. 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 Hari ini macam apa tu? Jemain. Jemain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang benar 9 Mei genap setahun. Tapi Pakatan Hancing ni, dia asyik nak salahkan Najib, salahkan Barisan, lepas tu salahkan orang MDB. Ini tak lekang daripada mulut mereka. Salah Najib, salah BN, salah 1MDB. Tapi sehari dua ni sudah lagu lain pula. Lagu dia dah bertukar pula. Skrip dia sudah berlainan. Apa dia? Dulu 1MDB bankrupt negara. Hutang 1MDB besar. Tapi 3 hari dulu Perdana Menteri sebut projek Bandar Malaysia boleh mencatat keuntungan 140 bilion ringgit. Lain pula. Lepas PRU 14, lain lagu dia pula. Dia boleh tukar maklum lagu dia. Boleh tukar. Dan boleh tukar. Lepas itu dia buat banyak U-turn. Ada orang namanya Apik Cina, saya pun tengok dalam Facebook. Ada tokoh nama Apik Cina, dia kata bukan U-turn, dia kata O-turn. Saya kata O-turn tu apa? Sebab dia U bawah, atas U jadi O. O-turn sebab terlalu banyak sangat, pusing. Dulu lain, sekarang ini lain. Apa dia kata yang lain? Banyak. Saya pun nak huraikan satu persatu pun kita boleh. Tuan-tuan pun dah tahu. Sebab tu pakatan ni memang
bila dia takut pada bilangan yang kecil, dan diumum sesuatu. Betul? Dia takut di semenye, dia umum tol percuma. Tapi pukul 11 malam dia mau pagi. Baik. Tuan-tuan, siapa boleh fikir macam ni? Nak bagi free, bagilah free. Janganlah nak tipu rakyat. Bagi free pukul 11 malam 5 pagi. 5 pagi subuh pun dah masuk lagi. Siapa yang keluar lebuh raya pukul 11 malam 5 pagi? Apa dia? Itu jenis orang macam tu lah keluar. Lepas itu, bila kita kata orang muda kena tarik, saya umum orang muda dapat RM450 brief orang bujang. Bila pilihan yang semenyih itu, dia takut orang muda marah pada dia, dia umum RM100,000. Lepas itu orang muda kira-kira, dia beritahu saya, Datuk, kalau RM100, dia kira-kira 27 sen sehari. Nak pakai tandas awam pun tak cukup dia. Sebab terlalu banyak kencing. Waring. Ini orang muda kata. Lepas itu, tuan-tuan, mana saya pergi pun, tadi saya pergi di Tanjung Dawai. Tanjung Dawai, nelayan yang dulu dapat duit bulanan, hari ini tak dapat. Betul tak? Betul. Zaman DN memerintah dapat RM300. Betul. Zaman sekarang ini, Relax. Kalau India ada, dia kena macam ini sikit, pusing. Relax. Saya buat macam ini, saya tak naik atas pentas. Tak dapat. Nelayan tak dapat. Lepas itu, projek bekalan air RM200 juta saya dah lulus untuk Tanjung Dawai. Betul. Potong, tak jalan. Nyaya orang ni semua, zalim. Ayak ni tak ada ayak susah. Hari-hari susah. Betul. Hari Jumaat lagi susah. Betul. Tak ada ayak. Betul. 200 juta dah lulus untuk nelayan. Apa dosa orang nelayan ni? Orang nelayan ni miskin, tuan-tuan. Saya nak beritahu, dia salahkan saya, saya bagi dedak, tolong orang miskin. Saya rasuah, tolong orang miskin. Saya tak galak, tolong orang miskin, tuan-tuan. Sebab itu adalah keadilan sosial yang diperjuangkan oleh kerajaan Malaysia. Bapa saya nak tolong orang kaya. Betul. Bapa saya nak tolong geroni. Sudah tahu kita siapa geroni mereka. Ya. Ya. Kita tahu siapa milik syarikat besar-besar. Saya tahu siapa kaya. Kalau dia kata saya perompak, anak saya tak dapat satu kontrak daripada kerajaan pun. Betul. Tolong saya, Pak. Tak dapat satu pun. Anak siapa dapat kontrak banyak selama? Bye-bye. Saya dituduh perompak. Tapi bila sampai di mahkamah, cerita apa? Cerita tangki air, tuan-tuan. Mana Asmadi tu? Asmadi dah. Ketua UMNO bahagian Padang Serai. Dia jadi saksi. Dia dengar. Buka-buka cerita tangki air. Duit masuk guna untuk kebajikan. Tangki air buat balai untuk polis. Polis jaga saya ramai waktu jadi Perdana Menteri, tuan-tuan.
Sebab itulah orang marah waktu saya jadi Perdana Menteri, tak boleh dekat saya. Rupa-rupanya orang kita suka dekat. Dia suka pegang-pegang. Saya kata pegang-pegang boleh, jangan raba-raba. Raba sikit apa? Saya buat balai polis. Jangan cium mulut orang yang cium. Orang lain pula malam. Saya buat apa-apa polis sebab dia nak mandi, dia nak solat, dia nak rehat. Takkan polis nak tukar baju buah pokoknya? Pokok kelapa? Malu je. Tak betul. Salah. Bila kita jaga pegawai-pegawai penjawat awam, sekarang ni penjawat awam semua banyak dah menyesal. Yang sokong PH hari ini dah menyesal. Dah menyesal. Dia kata alam jodoh. Alam muda dia tu. Dan ini minta kau PH. Bapula. Sebab kena kem. Gaji tahunan tambahan tak dapat. Lepas itu pegawai kontrak kena buang. Bulan puasa kena buang. Keluar kuartus 48 jam pun dah. Berapa? Ada anak bina, anak masuk tadika. Keluar. Dan mula-mula 17,000. Sekarang ini katanya dekat 40,000 orang dah kena berhenti. Dah kena berhenti. Termasuk di peringkat itu. Sebab itulah pegawai kata dah sedar. Tak kurang juga hantar mesej Dato' Sri. Minta maaflah. Saya telah tersilap pilih. Saya turun hotel pun ada orang datang. Hotel mana? Ada staf. Nak turun ada orang bawa dengan anak-anak dia sekali. Minta maaf. Saya mewakili jabatan. Saya tak nak beritahu siapa. Nanti pula dia kena humban ke Sarawak nanti. Jangan main dengan ketawa. Memang ada dah kena humban ke Sarawak. Saudara Aizat telah kena humban ke Sarawak. Iaitu anggota SPAD. Pegawai. Dia main, dia cari saya di mahkamah. Saya habis dia perbicaraan dia. Peluk saya, dia menangis. Saya kata, awak menangis. Dia kata, minta maaflah Datuk. Saya dulu mencaci Datuk. Tapi saya sedar Datuk betul selama ini. Saya minta maaf. Dan saya disalimi, dia kata. Saya sepatutnya dapat M31 sebagai anggota pentadbiran pejabat awam. Ada ijazah, ada degree. Tapi ditawarkan N19 setimpal dengan tulisan SPM. Bukan setakat itu saja, dihumban ke Sarawak. Ini kes sebenarnya, tuan-tuan. Zalim tak zalim? Zalim! Banyak lagi. Sebab itulah bila buka peti undi di rantau baru-baru ini, undi awal, saya tengok polis pun sokong kita. Satu balai itu 33 anggota polis sokong BN. Seorang saja sokong PH. Gambang kali sokong PH tu ketua balai. Sebab dia nak duduk bos-bos. Saya dah sokong PH. Anak buah dia semua sokong BN. Sebab mereka tahu yang membela pejabat awam adalah kerajaan Barisan Nasional.